pedangdut Saipul Jamil mengaku telah mengganti namanya pada momen Idul Adha, Kamis 29 Juli 2023. Kini, nama mantan suami dari Dewi Persik itu menjadi King Saipul Jamil. Bang Ipul, sapaan akrab Saipul Jamil, mengungkapkan bahwa nama barunya itu merupakan pemberian orang pintar yang mengiriminya pesan di Instagram. Menurut orang yang memberikan nama, 29 Juni tahun 2023 dipilih karena tanggal bagus. Setelah berganti nama dan mengumumkannya di media sosial, dia mengklaim banyak rezeki yang datang untuk dirinya. Sambil bersumpah, Saipul Jamil menceritakan pekerjaan yang didapatnya secara tiba-tiba setelah berganti nama. Saya publikin itu nggak lama, selang 2 jam, tiba-tiba ada job dadakan masuk, imbu Saipul Jamil girang, mengutip tayangan Intens Investigasi pada Rabu 5 Juli 2023. Mantan terpidana kasus pencabulan itu pun menganggap hal itu merupakan pertanda baik bagi dirinya, pasalnya. Setelah job tersebut, pedangdut berusia 42 tahun itu bertemu dengan pemodal yang memiliki proyek untuk dirinya. Keberuntungan itulah yang membuat Saipul Jamil yakin untuk mematenkan nama barunya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin 3 Juli 2023.